Hadiah dari Hana. Oh, jadi ibu bekerja? Iya, ibu diminta untuk membantu pekerjaan. Ibu setuju, yang penting bisa ibu lakukan di rumah. Wah, memangnya pekerjaan apa? Pekerjaannya. Selamat siang. Utamake. Bu Guru, terima kasih sudah datang. Ah, tidak perlu kaku seperti itu. Mulai sekarang kita rekan kerja, kan? Wah, jadi pekerjaan ibu. Iya, ibu membantu Buta Mako untuk membuat buku cerita. Mohon bantuannya. Iya, cerita ini cocok sekali dengan gambarku. Aku ingin Ibu Sakura menulis ceritanya. Begitu ya? Oh, syukurlah. Aku yakin Bu Sakura orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Terima kasih. Kubuatkan tehnya lagi ya, Bu Guru. Ibu terlihat sangat senang. Mulai sekarang, ibumu mungkin akan sangat sibuk. Jadi mohon bantuannya ya. Siap. Hana juga siap. Menulis buku cerita itu hebat ya. Sebenarnya ibuku melakukan pekerjaan itu sebelum aku dilahirkan. Wah, ternyata begitu. Aku penasaran ceritanya seperti apa. Aku juga. Tapi apa itu tidak jadi masalah? Oh, apanya? Nanti kan Hana ada di rumah. Mudah-mudahan dia tidak mengganggu pekerjaan ibumu ya. Aku pulang. Hana, kamu tidak boleh mengganggu ibu yang sedang bekerja ya. Sekarang tidur siang ya, syukurlah. Ibu, ibu. Oh, begini, ibu sedang... Ibu! Tunggu! Maaf ya, Hana, si Majiro. Ibu, pekerjaannya? Ibu sedang istirahat, pekerjaan ibu lancar kok. Terima kasih. Syukurlah. Ini ayah. Oh, terima kasih. Ayah, sini biar aku bantu ayah. Oh, daripada bantu di sini, ibumu lebih butuh bantuanmu. Hah? Ibu. Wah, Hana, tunggu. Biar kakak yang bacakan ceritanya. Terima kasih, si Majiro. Siram bunga yang di sini juga ya. Hampir saja. Si Majiro! Flappy, teman-teman. Kami khawatir karena kamu tidak datang ke taman. Iya, sebenarnya. Ibuku sedang diskusi soal pekerjaannya dengan Buta Mako. Jadi aku mengajak Hana main. Oh begitu, supaya Hana tidak mengganggu ibumu bekerja ya. Sekarang kalau Hana ingat ibu, dia pasti akan segera masuk ke dalam sana. Wah, maaf ya, berarti aku tidak boleh bilang ibu. Tolong kamu sabar ya. Hana
ibu. Tidak boleh ya. Hana, apa kamu tahu ibu sedang apa? Ibu sedang kerja keras membuat buku cerita untuk Hana dan juga untuk anak-anak lainnya. Buku cerita? Iya, benar, benar. Makanya sekarang sebaiknya kita... Hana, mau buat. Apa? Jadi bagaimana? Begini. Tara, akhirnya buku cerita karya Bu Guru dan Bu Sakura sudah jadi. Wah, kelihatannya bagus. Gambarnya Bu Tamako banyak. Oh, cepat-cepat baca. Nah, anak-anak, buku cerita edisi pertama ini sebagai hadiah di sini untuk dibaca oleh kalian. Jadi kalian bisa membacanya kapan saja. Yeah! Bu Sakura sudah melakukan yang terbaik untuk membuat buku cerita ini. Tidak juga. Oh ya, Bu. Sebenarnya kami juga punya sesuatu untuk Ibu. Wah, buku cerita? Ya, buku cerita yang kami gambar sendiri. Kami berusaha membuat buku itu diam-diam. Shimajiro dan Hana yang menggambarnya. Hana juga? Iya. Di sini Hana menggambar bunga dan juga menggambar wajah ibu. Anak-anak, terima kasih banyak. Ibu melakukan yang terbaik demi kalian. Ibu yang sudah berusaha keras itu benar-benar keren loh. Hana suka. Terima kasih, Shimajiro, Hana. Hebat, kami harus melakukan yang lebih baik lagi supaya bisa membuat buku cerita lainnya. Pokoknya, nanti kita kerjasama lagi ya. Baik. Wah, pekerjaan berikutnya. Ibuku dan Bu Tamako bersemangat sekali. Ceritanya seperti apa ya? Aku jadi tidak sabar. Bisa tidak ya kalau diperlihatkan sedikit? Kakak, tidak boleh. Kali ini Shimajiro yang harus dihentikan. Tidak boleh mengganggu orang bekerja, ya kan, Hana? Lihat sedikit saja tidak boleh ya?